Enggak, bukan ke panggung, ke panggungnya, ke panggung Fanny. Loncat, loncat. Nah, majuin ke sananya. Nah, ya kayak mendingin gitu. Oh iya, sinerginya enggak jadi. Sengaja guys, biar kalah guys. Becet-becet ya guys ya. Hari ini kita bakal mainin commander baru guys ya. Ini kita belum pernah sentuh sebelumnya. Ini adalah commander Fanny guys. Ada skill 1, skill 2, skill 3 ya. Ini kalau nomor 1 itu gunanya adalah buat masukin hero, tapi sinerginya nggak dihitung. Kalau yang kedua itu gunanya untuk masukin sinerginya doang, hero-nya nggak masuk guys. Tapi yang ketiga itu adalah yang paling lengkap ya guys, karena dapat hero dan juga dapat sinerginya secara langsung ya. Cuma itu kesulitannya beda-beda guys ya. Yang satu lebih gampang jadi ini, yang kedua lebih susah, yang ketiga lebih susah lagi. Tapi gue pengen main ya, bosen guys ya main sendirian guys ya. Jadi kayak gue ada ide nih guys ya, kita bakal langsung aja ya ajak main ya. Ini anak-anak dari Lita, kita bakal invite ya mungkin 2-3 orang anak Lita. Dan sebelumnya kita bakal coba pesen dulu anak-anak dari Lita ya guys ya. Nah ini ada anak-anak Lita nih guys ya, kita bakal cari aja karena di sini emang udah disediakan juga. Ada yang namanya gamenya di sini tuh Magic Chess ya, tapi Magic Chess juga ada guys. Kita bisa lihat banyak orang-orang di sini, kita bakal pilih mungkin 2 atau 3 orang ya, kita bakal invite guys. Nah, ini kandidat pertama kita guys, kita langsung aja. Di sini ada Mobile Legends 120 koin tiap match. Di sini ada teman curhat Magic Chess ya, Sausage Man. Kita bakal langsung aja order Magic Chess 120 koin per 30 menit. Kita order satu game ya guys ya. Langsung kita di sini pencet order now. Oke, udah sukses. Terus kita akan cari lagi 2 lagi guys ya. Nah ini adalah kandidat kedua, kita langsung aja di sini kita bakal coba order Magic Chess juga. Di sini sama ya guys ya, 160 koin per 30 menit guys. Oke, kita langsung order aja guys. Mantap. Nah di sini adalah anak Lita yang terakhir yang bakal kita order, namanya adalah Bulan guys. Kita bakal langsung lihat di sini Magic Chess 120 per 30 menit ya, langsung kita order aja, gak pakai lama. Dan kita bakal sabar dan kita bakal chat mereka satu persatu dan kita langsung kasih link Discord kita guys ya. A few moments later. Oke guys, gue ada pesan order nih ya. Ada 4 orang di sini ya dari Lita. Jadi hari ini kita bakal have fun, senang-senang main bersama di Magic Chess guys ya. Jadi kita bakal add dulu, sebelum itu kita bakal tanya satu-satu ya. Di sini ada Hamtaro, Yu, Bulan sama Baba Yaga guys ya. Jadi Hamtaro dulu nih, minta dong ID-nya biar kita bisa add. Semuanya kok. Halo. ID-nya 01 028. Oke, kita ID search ya. Oke, Hamtaro kita follow dulu guys. Oke, dadah. Biar kita bisa main bareng ya. 72 7261 2990. 2920. Oh, 2920. Oke, kita follow yang kedua. Terus yang ketiga ada Bulan. Agak ngelek-ngelek ya lobby ya. Oke, Bulan kita follow juga. Dan satu lagi yang terakhir ada Baba Yaga di sini. Minta ID-nya dong Baba Yaga. Oke, langsung kita add aja. Nah, jadi semuanya udah kita add ya guys ya. Kita bakal langsung invite aja semua. Kita hari ini bakal bermainnya di mode rank aja ya, biar seru ya. Boleh. Kita bakal add satu persatu. Yang punya, ini kan hari ini temanya kita mau cobain patch baru nih ya. Tentunya juga kita pasti bakal cobain commander baru juga. Jadi kalau yang punya commander Fanny ya, kalau bisa pakai commander Fanny. Aku pakai commander Fanny guys, tenang aja. Kalau nggak punya pakai apa aja. Tapi sebisa mungkin kita bakal coba masukin sinergi baru di konten kali ini ya. A few moments later. Masuk dong, takut ya ketemu YouTuber. Emang mereka tahu ya? Enggak. Kan lihat dari fotonya. Feeling. Justru kebalik dong. Gua mau masuk enggak biar muncul di YouTube, pantau. Ya biasanya sih gitu, harusnya mau ya. Tapi kalau yang ngepush enggak nih enggak apa-apa loh. Orang pernah kok kan gini kan, kalau mereka tahu kalau mau masuk konten kan biasa karena aku menang gitu kan. Jadi mereka terakhir-terakhir udah menang, mereka langsung ngalah aja gitu. Supaya dijadiin konten. Biarin ya. Konten, tapi nggak jadi konten juga nggak seru kan, jadinya dia ngalah. Oh, berarti kayu masuk kayu. Oke. Aku takut nggak ada YouTuber. Nah, kita udah masuk gamenya ya. Ini kita
kalau dilihat-lihat pakai skillnya beda-beda semua nih ya. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga nih skillnya nih. Ini awal-awal ambil apa ya? Hamtaro langsung loncat. Wah. Hamtaro ini tadi udah ngobrol-ngobrol ya guys ya. Katanya emang skill andalan dia adalah pakai nature spirit katanya. Iya kak, aku cupu. Jadi minus satu otak. Jadi kalau ada yang pegang Nia, ambil-ambilin aja tuh biar dia nggak bisa jadi. Nih, ini kita Mianya kita ambilin ya guys ya. Mianya kita ambilin guys. Kok kalian jahat sekali. Nah ini jadi. Oh iya, biasanya sih kayak gitu. Monton tahu mana yang cupu, jadi diberkahi. Ay, guys. Tapi biasa abis main Magic Chess, kalau abis juara satu, berikutnya susah nggak sih? Oh enggak lah, sama aja. Kalau kalau jago mah bebas, Widi. Idi, si paling jago dah. Paling jago dah, ah sumpah. Ini kita nyalain ini dulu aja ya. Oke, seperti ini pagi-pagi. Martisnya mana Martis nih? Kita empanin dulu Martis dah, guys. Eh, ketemu Baba Yaga nih. Aduh. Nabung-nabung nih. Ini hero aku cuma 2 lagi. Baba Yaga nabung-nabung nih ya pagi-pagi ya. Ketemu kenapa ini juga ya? Saber juga ya? Saber dong. Ini kayaknya tuh kita emang harus main combo yang auto win kita, guys. Fighter. Kalian nggak tahu aku jago main semua sinergi aja ya. Kita lihat musuhnya guys ya. Nature Spirit, Elementali, Saber, Gunner. Ketemu Hamtaro. Ya Allah. Waduh, Belleric-nya flicker guys. Aduh, Baba ya pakai itu. Curang i jadi robot. Jadi robot. Tetap kalah tapi. Ini tetap kalah nih guys. Nature Spirit awal-awal keras ya. Aduh, healing for everyone. Oke. Okay. Sumpah curang banget robotnya tadi jadi robot duluan. Oke, okay, aku. Duh, masih kalah nih guys kayaknya, guys. Oke, okay, jual dulu ya busanya ya. Aduh, aku sama satu gunner gini dulu. Hah? Dapat diamond berapa biar aku ngalah kok. Ada lah, ntar lah. Kita pokoknya terima sogokan ya hari ini ya. Nanti kalau Kobas mau tetap di Saber kabarin ya kok. Oke. Okay. Paling ya 5.000. Gak apa-apa sih. Saber ini cuma sebetulnya ini doang apa? Dia tuh sinergi transisi doang, awal-awal doang dia. Karena Saber akhir-akhir gak gitu kuat tau sebenarnya. Gitu ya. Iya, dia tuh ntar late game-nya mulai melemah gitu. Jadi dia awal-awal bagus tapi akhir-akhir agak sedikit lemah sebetulnya. Dari awal sampai akhir lemah. Oh, dari awal akhir lemah. Tetap letoy ya. Musuhnya udah berlima, kita juga berlima. Ya ampun nih si Nisa, galak banget. Iya. Ah, meledak lo. Aku kalah. Bulan, ngakak dong bulan. Jangan sakiti aku. Aku udah 77 loh. Oke, darah kita 90 guys. Masih aman lah ya 90 ya. Kasih tomat ke bulan. Eh, cumi-cumi aja deh. Ini bulan. Yang paling rendah siapa? Bulan. Eh kenapa sih diambil gunnernya? Haduh. Perlu dibalas ya kok. Ini si Iyo kayaknya enggak main gunner, dia ngambil-ngambil aja deh kayaknya deh. Iya, makanya enggak pernah pakai gunner ya. Coba dilihat. Dia gunner mana Iyo? Or tuh dia main elementalis ngambil gunner, guys. Apa-apa Kak Ayu, soalnya tadi dia bilang ke aku katanya ambilin aja Mia Rogernya. Ini parah nih ya. Kabulan kaya ya. Kita ketemu Bohemian. Wah berat nih guys. Kalian kayaknya mau beli rumah deh di Magic Chess. Cuma kaya kalau misalnya banyak kan nabung. Mereka mau bikin kita rumah tau. Mau bikin rumah nih, banyak kan nabung kita. Wih, masih menang gua loh. Sakit banget Nisa ini. Ini Saber awal-awal kuat juga ya Saber ya. Aduh apa? Maksudnya hero Saber, hero Saber maksudnya. Ketemu Iyu. Nah, kita kasih tahu ya. Kita kasih tahu siapa rajanya ya. Ini. Meletus. Meletus. Dor. Oke. Oke guys. Itu yang Fanny gimana sih kok komentar Fanny? Komentar Fanny. Oh, ini tergantung ya kalau misalkan Fanny 1, Fanny 2, Fanny 3 kan itu
Fanny 1 tuh paling gampang jadinya, Fanny 2 tuh lumayan lah ya. Yang ketiga tuh paling susah karena harus 3 hero kalian masukin buat dikasih umpan gitu istilahnya. Oh dia. Ya, aku... Coba yang Fanny 1 tadi main siapa? Fanny 1, Fanny 1. Udah nyala belum? Apanya? Skillnya udah nyala? Belum, aku belum dapat sabernya lagi. Kan harus 2 kali tuh. Pertama aku masukin tuh. Oh, iya. Tuh lihat ya, kalau yang ini susah tuh guys. Soalnya dia butuh 3 tuh ya. Si bulan itu butuh 3 guys. Satu lagi disuruh cari Cloud dulu sampai besok deh guys. Cari Cloud sampai besok guys dia guys. Aduh, aku juga nyari Aurora sampai besok ini gua. Mana ada Aurora? Aurora udah enggak ada. Aurora udah enggak ada. Itu si apa namanya? Ben. Oh, Bani. Kalau Aurora udah enggak ada, guys. Duh, kenapa Saber gua banyak banget ya, guys ya? Apa kita main Saber aja ya? Ya udahlah ya, lanjut lah ya. Cari Freya, boleh enggak cari Freya? Sabernya udah 5 dari 6 ya guys ya, dan dia udah berapi-api guys. Apa aku harus berkorban ini? Iya, berkorban kayaknya. Pindah ke Archer. Kita taruh sebelah sini aja deh. Oke, kita ketemu yang darahnya 100. Aduh, bahaya nih darah 100 nih. Bahaya ini darah 100 guys. Meletus dulu. Tabrak dulu. Cyber dari belakang. Iya. Itu iritalnya sakit banget. Gila. Ya ampun, aku kalah. Wah. Lagi. Ampun, tolong. Parah ini guys ya. Si Kids parah ya, Kids ya. Kalah 6. Udah nyala 6 dia cuy. Terus sakit banget, buset. Bulan. Kita berdua yang begini. Ini kalau kita nggak dapat Freya, rugi nih guys. Ini kita nyalain dulu. Kalau kalian mau masukin Hayabusa boleh. Masukin sini dulu. Ini tetap bakal sebelah sini. Cari Freya kali ya satu ya. Nah. Ini dia yang kita tunggu guys. Nah, pulang nih kayaknya abis ini. Ini dulu. Masukin di Cyber aja guys. Mumpung Astaga level 3. Dalam ini. Tuh jangan galak-galak. Meletus. Ini aku sengaja dicoba-coba, ini belum pernah coba. Aduh. Ini 2 3 4 6. Kayu tolong. Ah, tidak. Indra kamu udah bintang 2. Woi gila. Guys, lihat Cyber gua deh guys, darahnya berapa guys bintang 2? Astaga. Masa Cyber bintang 2 darah 21.000 guys. Mantep banget ya. Kok Yudha kayaknya cepet banget? Sakit banget. Cyber aku tapi kok enggak gitu ya, bintang 1. Soalnya dapat itu yang batu itu loh. Layla. Ya ini dapat Starcore batu tuh. Jadi darahnya 150% dia. Oh, yang Starcore Cyber itu. Heeh. Dia nambah darah ya, Boy? Betul. Enggak, iya nambah darah jadi 150%. Masih ada 9 nih Cyber. Jangan pada ngambilin ya. Kayaknya kita ke 4 swordsman kali guys ya hari ini ya. Ham, aku pulang, Ham. Astaga. Aku belum jadi tahu, masih 5/6. Dum, peletus. Kamu enggak berkurang-kurang itu loh. Ini bulan kayak pulang guys, sumpah guys. Iya. Enggak, masih menang. Masih menang itu, masih menang. Iya. ini Cybernya parah nih ya. Ini kalau kita bintang 3 guys, darahnya 35.000 ini guys. 35.000 nih sumpah darahnya. Cybernya ya. Tuh lihat darahnya tuh. Gila. Cybernya sakit banget. Mati. Mati dia guys. Nggak dikasih ampun sama Koba. Cybernya mantep ya. Seru banget ya guys ya main sama anak-anak Lita hari ini. Jadi kalau kalian yang mau main sama anak-anak Lita, jangan lupa download aja aplikasinya langsung ya. Ada di kolom deskripsi di bawah guys. Jangan ambil magic. Aduh, padahal gua mau bohong. Padahal gua mau bohong loh. Biar dia ngambil magic, tapi ternyata tidak guys ya. Ini ada Claudio guys. Kayak agak gimana gitu ya ini ya. 18. Claude ini taruh kini, Claude-nya masukin sebelah sini. Kayaknya Cyber-nya harus kita korbanin sini guys kayak gini guys. 2 9 X
Xbox-nya gue lepas tadi, guys. Gue di sini. Oke, sabar, guys. Pelan-pelan. Kayaknya sih kalau mau menang emang harus ke Cyber, guys. Eh, Cyber lagi ke Gunner ya. Oh, ada bulan. Sepertinya bulan akan kita pulangkan di sini, guys. Ya Allah, ya Allah, lawan yang terima. Udah ada bulan. Tusun bulan ya. Tusun nih, tusun nih. Tusun enggak? Tusun enggak? Aduh, sakit. Lasernya sakit. Aduh, babanya belum meledak. Nah, lihat tuh, lihat tuh Cyber-nya tuh, Cyber-nya tuh. Tebal banget Cyber-nya, guys. Iya. Iya, iya, enak banget, guys. Belum pulang kok. Tinggal sisa 3 ya. Kita dapat Claude di awal nih, harus dimanfaatkan, guys. Dapat Claude lagi. Boleh, boleh nih. Ini boleh nih. Baba Yaga, gila. Dari sekian banyaknya hero, Franco yang bintang 3 gua. Franco yang muntun adil banget ya. Aduh, bintang 3-nya Franco dia ya. 27. Halo, permisi. Ketemu Iu. Aku persis 3. Iu slot Iu. Iu udah slot 8 lo Iu lo. Dan aku ketemunya sama yang 100 dong. Waduh, duh, 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 duh. Kayaknya bulan bisa bertahan deh. Gadil. Tolong Cloud. Aduh, Cloud-nya mati. Aduh, Cloud-nya mati. Tenang, guys. Cyber kita kenceng banget, guys. Gak ada item dia, dia dapat dari itu efek Star Core-nya tuh. Ya iya mati juga. Aku shock aku menang. 3 tunggu ya. Eh jangan pindah-pindah gitulah. Aku enggak mau terlalu sekali lagi diturun. Oh, lagi creep round ini guys ya. Crystal Gunner lah, please lah. Ini cybernya gua kasih Crystal Gunner GG banget guys. Sumprit. Crystal Gunner. Aduh. Campur. Worm Slayer, Worm Slayer, Worm Slayer, Wrestler, Cloud Wrestler. Wah, gimana guys menurut kalian guys? Apa yang harus kita lakukan ini guys? Ininya dapat Gunner, Critical Strike, dapat Thunder ya. Thunder, berarti gua ambil ini masuk sini. Ini masuk sini, ini masuk sini. Cari satu lagi Gunner-nya. Dapat guys kita guys. Oke, kita lihat ya. Ini kayak kita bakal pulangin orang nih. Nah, Hamtaro pulang nih. Hamtaro pulang nggak? Pulang nggak Hamtaro nih kira-kira nih? Pulang lah. Pulang lah Hamtaro. Eh keras juga loh. Kayu aku pulang. Keras guys. Keras dia guys. Cuma kalau udah gue darahin nama terus sih. Nah, 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 nah. Siapa yang mau bunuh? Siapa yang mau bunuh? Iya, masih menang ya. Tapi belum pulang dia. Misa dan Bulan udah kita pulangkan. Kalau belum sempet jadi Fanny-nya. Ketemu Kids menang nggak? Fanny-nya jadi belum jadi udah kalah. Ya ampun. Aku belum dapat Cloud-nya. Susah banget. Iyalah. Fanny 3 emang susah sih. Ada ketemu Bohemian. Aduh, siapapun yang kalah ini tereliminasi udah. Aduh, ini masih Claudonya bintang 1 guys ya, berat ya guys ya. Oh, masih menang sih kayaknya sih. Au, au. Aduh, kena stun. Bintang 3 ya? Ya. Taruh darahnya enggak berkurang-berkurang. Tapi aku tolong. Ya ampun, masih kalah guys. 2-3. Eh Hamtaro, kalau Hamtaro Baba Yaga pulang kita bisa dapat slot ini. Anjir, Baba Yaga pulang Baba Yaga. Selamat Ham. Tipis banget. Ini sumpah sih ya, kita nih harus dapat Cloud bintang 2 guys kalau mau menang guys. Apakah ada 2 orang yang pulang hari ini? Ya, ketemu Mirror guys, enggak seru banget. Aku ketemu Kids, kayaknya aku turu. Welcome, Ham. Itu Kids, Kids sakit banget sih Kids. Sumpah, keras banget. Keras banget. Hamtaro keras banget sih ini. Hamtaro keras banget loh. Pulang. Oke, Hamtaro pulang, guys. Karena aku udah pulang. Enggak, gua lawan mirrornya tadi. Aduh, Iu-nya masih hidup lagi. Apakah kita akan comeback, saudara-saudara?
tinggal tambahin si Aldous ini ya berarti ya. Kalau Laude kita bintang 2 mungkin bisa menang nih guys. Aduh, Laude-nya nggak bintang 2 juga. Oi, Laude, Laude. Oke, Saber-nya bintang 3. Itu Saber, itu Saber-nya tebel banget sih pasti sih. Oi, nggak keluar juga guys. Belum tentu menang nih ya. Cybernya dari berapa? Kita lihat nih ya, cyber kita dari 17.000. Hampir 30.000 mesti ya darahnya, guys. Astaga, iu, pakai ini. Tolong jangan petir Claude gua. Aduh, Claude gua kena petir dah ini. Aduh, kena petir, guys. Eh, sumpah nih gua mati nih, guys. Jadi keroyok kayak gini. Nih, cybernya dari berapa? 40.000, guys. 40.000 darahnya. Tapi nggak bisa deh, cybernya nggak ada damage ini tetap. Ya, 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 ya. Ya, 3-3 pulang! Gila, gila, gila. Jago banget, jago banget. Nih, namanya pura-pura nggak bisa main ini, guys. Ini nggak sengaja ini. Itu parah, guys. Kalau udah kita nggak jadi sih. Dan itu kenanya sakit banget ya, gara-gara main Necrokeep, guys, ya, guys. Tapi paling enggak itu dapat thumbnail lah guys kita ya, 40.000 darah cybernya. Curang itu, 40.000. Ambil darah aku ya. Kalau enggak ada kalau ada crystal gunner mungkin masih bisa menang gitu guys cyber. Tapi kalau enggak ada tadi ya kalah. Oke, kita tinggal satu orang bertahan. Mudah-mudahan bisa menang ya guys ya. Karena yang menang bakal dikasih diamond. Yeay. Kobas lagi berdoa nih, semoga bukan Iu. Semoga Iu enggak menang ya, supaya diamond kita enggak hilang. Oh, yang menang dalam rank, bukan menang dalam. Yang menang dalam rank dong. Try, nice try. Nice try. Sumpah itu gua pakai Claude itu kena Dora itu nyebelin banget ya sih emang, guys. Anjir, Yu bantai-bantai lo. Ya betulnya mati kok. Di enggak mati. Enggak mati lo ini. Dor tinggal 6. Tapi lawan yang Bohemian menang. Coba bisa nggak yang Vexana tuh yang bintang 1 masukin ke situ coba. Masukin ke lubangnya bisa nggak? Nah itu bisa. Bisa. Ya ampun. Masukin lagi. Kalau ada Vexana lagi masukin lagi. Vexana banyak-banyakin aja. 5 biji masukin deh Vexana semuanya. Ah masukin masukin. Nah Vexananya ada 3 ya Vexananya ya. Vexananya ada 3 guys. Ini kalau menang sih diamondnya bagi 2 ini. Wih, Vexana, skill 1, 2. Vexananya belum meledak satunya lagi. Belum, nih meledak nih, meledak nih. Safir ulti, srot. Aduh, udahlah. Menang ini menang. Udahlah, menang ini. Ini namanya bawa satu RT ya. Bawa satu RT ini. Ya ampun. Waduh, gila. Tinggal menang kayak menang bisa deh. Bisa itemnya Vexana ini coba ini deh posisinya itu kan di kanan kiri coba si Faramisnya ganti sama Leomord. Biar dia muntahin rame-rame tuh udah sih okay. Itu aja sih terus kalau bisa itu si Juliannya diganti sama Vexana aja Vexananya soalnya kalau itu nggak nge-skill kayaknya Vexana yang di panggung belakang ya, Juliannya ke belakangnya mundur. Enggak bukan ke panggung Fanny. Lancar. Nah, majuin Vexananya. Nah, ya kayak mendingin gitu. Sinerginya. Oh iya, sinerginya mau jadi. Sengaja guys, biar kalah guys. Sengaja biar kalah guys. Iya, mati dia kena link. Itu susah sih kena link sih. Udah detik-detik terakhir dibohongin lagi. Oke, thank you sama-sama. Itu namanya strategi biar nggak keluar diamond guys. Seru. Thank you guys semua ya yang udah main kali ini. Walaupun belum ada yang berhasil menang. Thank you semua. Thank you, Bapak. Thank you. Makasih ya. Ya. Terimanya ya.
pasti dong. Yo, oke. Okay. Bye-bye semua. Dadah. Thank you. Bye-bye. Oke, okay, guys ya. Jadi gitu keseruan kita bermain bersama dengan anak-anak Lita ya. Semoga kalian suka dan juga terhibur ya. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian. Dan gue Sleman sudah bakal jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya, guys. Kalau kalian mau download Lita, langsung aja pakai link deskripsi ya di bawah ya, guys ya. Bye!